KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton slot sukses SPM 2022 bersama dengan saya, Sean Stevens, selaku pengacara anda. Dan untuk hari ini, mata pelajaran kita adalah biologi, di mana kita akan memberi fokus kepada kertas 1 dan kertas 2 bagi beberapa topik dalam tingkatan 4 dan 5. Jadi kepada mereka yang rasa, biologi ni susahlah, sebenarnya tidak pun. Kerana untuk hari ini, kita ada seorang guru penyampai yang akan kongsikan bersama anda teknik menjawab dan juga bagaimana anda boleh skor maksimum untuk kertas 1 dan 2. Tetapi sebelum itu, jom kita tengok profil guru. Itu dia, bersama kita sepanjang pembelajaran kita pada hari ini adalah Cikgu Farid. Hai Cikgu. Hai Sean, apa khabar? Sihat? Sihat Cikgu, kerana Cikgu ada kat sini. Dan kita juga ingin memperkenalkan jurubahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Azliana. Hai Cikgu. Apa khabar Cikgu? Dah makan ke Cikgu? Okey, terbaiklah Cikgu. Okey, balik semua kepada Cikgu Farid. Cikgu Farid, hari ini kita ada murid yang akan bersama kita dalam talian, kan Cikgu? Ya, betul. Hari ini kita ada 4 orang murid yang akan bersama-sama kita. Okey, jom kita tengok siapa mereka. Hai semua! Okey, boleh tak Cikgu kenalkan mereka kepada kita semua? Baiklah, Sean. Terima kasih. Jadi pada hari ini, murid-murid semua, kita akan berkenalan dengan 4 orang murid yang akan bersama-sama kita untuk slot sukses pada hari ini. Jadi yang pertama saya perkenalkan, kita persilakan Saudara Nurul Nabiha. Nurul Nabiha, lambai sikit. Hai. Okay, Nurul Nabiha dari tingkatan 5 beta. Kita ada bersama-sama kita iaitu Daniel Hakim. Mana Daniel Hakim? Lambai sikit Daniel. Okey, Daniel Hakim juga dari tingkatan 5 beta. Dan kita ada saudara Najib Nizam. Najib, lambai sikit Najib. Okey, dari tingkatan 5 alfa. Dan kita ada saudara Nurul Insyirah. Insyirah, lambai sikit Insyirah. Okey, dari tingkatan 5 alfa. Jadi semua pelajar-pelajar murid-murid ni daripada SMK Aikro Melaka. Okey, saya ada soalan untuk anda semua. Adakah anda bersedia untuk pembelajaran kita hari ini? Bagilah thumbs up sekiranya dah sedia. Okey, nampaknya mereka dah sedia, telah bersedia. Jom kita mulakan, Igo. Baiklah, Sean. Jadi murid-murid semua, pada hari ini fokus kita adalah kepada kertas 1 dan juga kertas 2. Jadi Sean, hari ini kita akan bincangkan hanya beberapa topik lah, 2 daripada tingkatan 4, 2 bab daripada tingkatan 5. Okey, okay. Jadi kita mulakan, boleh ya Sean? Boleh. Okey, untuk murid-murid yang berada di rumah, pada hari ini kita akan bincangkan beberapa topik berkaitan dengan tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey, yang pertama untuk tingkatan 4 kita akan fokus kepada bab yang ke-7 iaitu bab respirasi sel dan juga bab yang ke-12 iaitu bab koordinasi dan gerak balas dalam manusia. Okey, kita pergi kepada intipati dahulu. Untuk bab 7 kita fokus kepada yang pertama adalah respirasi aerob. Okey, dari respirasi aerob kita ada proses glycolysis, kita ada pengoksidaan piruvat, kita ada persamaan perkataan. Manakala untuk yang kedua kita ada proses fermentasi, iaitu fermentasi asid laktik dan juga fermentasi alkohol. Okey, itu bab yang ke-7, Sean. Okey, sekarang ni kita fokus pada bab yang ke-12. Apa intipatinya? Mungkin ada yang dah lupa. Jadi untuk bab yang ke-12, koordinasi dan gerak balas dalam manusia, fokus kita adalah kepada yang pertama, sistem saraf. Okey, jadi kita ada neuron, kita ada sinaps, kita ada tindakan terkawal dan juga tindakan luar kawal. Selain daripada itu, murid-murid semua harus ingat ada isu kesihatan berkaitan dengan sistem saraf. Okey, dan yang kedua kita akan fokus kepada sistem endokrin. Sistem endokrin yang melibatkan kelenjar-kelenjar penting dalam badan kita. Kalau ada kelenjar, maka adalah rembesan hormon tertentu. Jadi murid-murid kena tahu apakah fungsi kelenjar, apakah hormon yang terlibat dan isu-isu kesihatan berkaitan dengan sistem endokrin. Itu dua bab tingkatan 4. Okey, untuk dua bab lagi yang tingkatan 5 kita lihat.
Yang pertama, kita akan fokus kepada bab 4 iaitu pengangkutan dalam tumbuhan. Dan yang kedua, kita akan fokus kepada bab 6 iaitu pembiakan seks dalam tumbuhan berbunga. Okey, kita tengok bab 4 dulu. Okey, untuk bab 4, murid-murid sekalian, dalam bab 4 ni kita fokus kita adalah lebih kepada apa? Okey, yang pertama, lebih kepada tisu vaskular. Yang kedua, kita akan fokus kepada pengangkutan air dan garam mineral. Kemudian ada proses translokasi dan juga ada proses fitoremediasi. Fitoremediasi ni adalah benda baru yang murid-murid belajar dalam tingkatan 5. Okey, untuk intipati yang seterusnya dalam bab yang terakhir yang akan kita fokuskan pada hari ini iaitu bab 6. Okey, bab 6 iaitu pembiakan seks dalam tumbuhan berbunga. Okey, sebut dalam tumbuhan berbunga ni fokus kita adalah yang pertama lebih kepada struktur bunga. So kalau struktur bunga tu fokus kita adalah struktur bunga jantan dan struktur bunga betina. Okey, manakala aspek-aspek lain yang akan menjadi fokus kita adalah pembentukan debunga dan pundi embrio. Okey, kita ada pendebungaan dan persenyawaan, dan lebih penting kita ada persenyawaan ganda dua, iaitu selalu kita bincangkan dalam kelas, ya Sean. Yeah. Okey, kemudian kita ada dua lagi aspek yang terakhir iaitu keperkembangan biji benih dan juga buah. Dan akhir sekali, apakah kepentingan biji benih untuk kemandirian tumbuh-tumbuhan tersebut. Okay. Jadi ada 4 bab hari ini, Sean. Yeah. Ada 4 bab. 2 tingkatan 4 dan juga 2 tingkatan 5. Okey. Okay. Baik, cikgu. Dan itulah bab-bab yang kita akan fokus pada hari ini. Yeah. Jadi kepada mereka yang nak tahu dengan lebih lanjut lagi, jangan ke mana-mana kerana kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot sukses SPM 2022. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. TV KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton slot sukses SPM 2022 di mana mata pelajar kita pada hari ini adalah biologi bersama dengan Cikgu Farid. Baik cikgu? Okey. Jom kita teruskan. Okey, kita teruskan ya murid-murid sekalian. Tadi saya dah bagi tahu apakah bab-bab yang akan kita bincangkan. Jadi kita teruskan dengan soalan objektif. Untuk soalan objektif yang pertama, mari kita lihat contoh soalan. Okay, yang pertama dia tanya dekat situ, rajah menunjukkan dua proses yang berlaku semasa respirasi aerob. Antara berikut yang manakah adalah proses X dan juga proses Y. Okey, dalam soalan ni kita ada proses X, glukosa, piruvat, karbon dioksida, air dan juga tenaga. Okey, murid-murid yang berada bersama kita pada hari ini, boleh tak angkat pilihan jawapan anda? Okey, sila angkat sekarang murid-murid sekalian. Okey, apa jawapan masing-masing? Okey, B. Insyira, okey, B juga. Okey, kita tengok jawapan yang paling tepat apa dia? Okey, jawapan yang paling tepat ialah B, glycolysis dan juga pengoksidaan piruvat. Mungkin ada yang boleh bantu saya untuk jelaskan jawapan ini? Mungkin Nabiha boleh bantu untuk jelaskan jawapan kita pada hari ini? Ya, cikgu. Okey, Nabiha, silakan. Okey, glycolysis adalah proses penguraian glukosa oleh enzim kepada dua molekul piruvat. Okey. Manakala pengoksidaan piruvat pula akan mengoksidakan piruvat kepada karbon dioksida, air dan tenaga. Okey, terima kasih Nabiha. Jadi kalau respirasi aerob, Sean, melibatkan dua proses, iaitu glycolysis dan juga pengoksidaan piruvat. Okey, itu untuk soalan yang pertama. Okey, kita pergi pada soalan objektif yang kedua. Okey, rajah menunjukkan dua tindakan yang berlaku dalam gerak balas. Antara berikut, yang manakah adalah tindakan P dan juga tindakan Q? Okey, tindakan P kita ada berlari dan juga tindakan Q kita ada denyutan jantung. Okey, murid-murid sekalian, kenal pasti apakah aktiviti yang dilakukan, apakah tindakan yang terlibat. Okey, mungkin murid-murid boleh angkat jawapan masing-masing sekarang. Okey, kita lihat jawapan masing-masing. Sila angkat. Okey, kita ada jawapan B. Okey, Nurul Nabiha, apa jawapan anda? Nurul Nabiha seorang je jawab D. Okey, kita lihat jawapan yang paling tepat, Sean. Ya. Yeah. Okey, berlari dengan denyutan jantung. Rasa-rasa, Sean, denyutan jantung tu kita boleh kawal ke tidak? Tak boleh, Guru. Kita tak boleh kawal. Jadi, kita tengok jawapan yang paling tepat adalah B, iaitu melibatkan sistem saraf soma dan juga melibatkan sistem saraf autonomi. Jadi, kita tengok dekat sini ada seorang pelajar yang mungkin keliru. Okey, siapa yang boleh bantu untuk jelaskan jawapan kita pada hari ini? Okey, Insyira, silakan Insyira. Okey, daripada soalan kita boleh tahu
P ialah tindakan terkawal, manakala okay. Q ialah tindakan luar kawal. Okey. Jadi dekat situ jawapan yang paling memenuhi kriteria adalah melibatkan sistem saraf soma dan juga sistem saraf autonomi. Yang lain-lain tu saya rasa dia terbalik. Berlaku tanpa sedar patutnya dia pergi kepada tindakan Q. Okey, dilakukan mengikut kehendak dia pergi pada tindakan P iaitu berlari. Kamu ada kehendak kamu boleh berlari. Okey, sama juga dengan yang lain. Okey, murid-murid sekalian, kita tengok soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga, rajah menunjukkan satu proses yang berlaku pada daun apabila kelembapan udara persekitaran tinggi. Apakah kesan terhadap tumbuhan sekiranya proses tersebut tidak berlaku? Adakah bahan kumuh dapat disingkirkan, mengekalkan tekanan akar yang efektif, tekanan dalam urat daun menjadi tinggi ataupun proses penyerapan air berlaku dalam persekitaran kelembapan relatif yang tinggi? Okey, murid-murid, dah ada jawapan masing-masing. Boleh kita kongsikan? Okey, kita sila angkat kamu punya kad jawapan masing-masing sekarang. Okey, kita ada C, C, C dan juga satu murid menjawab B. Okey, kita tengok jawapan yang paling tepat. Jawapan yang paling tepat adalah okey, C, iaitu tekanan dalam urat daun menjadi tinggi. Mungkin ada yang boleh bantu saya untuk jelaskan jawapan ini. Siapa yang boleh bantu? Saya, cikgu. Okey, Daniel. Silakan, Daniel. Okey, untuk soalan tiga ni, cikgu. Okey. Proses yang berlaku pada gambar rajah daun ialah proses gutasi. Ya, betul. Jadi, jika proses gutasi tidak berlaku, maka tekanan dalam urat daun menjadi tinggi, cikgu. Ya, jadi, betul. Urat daun akan pecah. Okey, jadi untuk jawapan A, dalam urat daun. B dan D. Okey, jadi terima kasih Daniel atas penjelasan anda. Jadi kalau kita tengok Sean di awal pagi kita dapat lihat kan ada titisan-titisan air pada hujung-hujung daun. Jadi nama proses yang terlibat adalah proses gutasi. Okey. Dan soalan objektif yang keempat kita lihat soalannya. Rajah menunjukkan struktur satu ovul. Antara bahagian berlabel A, B, C dan D yang manakah akan bergabung dengan P semasa persenyawaan ganda 2 membentuk nukleus endosperma yang triploid. Okey, kita ada jawapan A, B, C dan juga D. Okey, kenal pasti gambar yang terlibat. Kemudian pilih jawapan yang paling tepat. Okey, kita lihat murid-murid semua ada jawapan masing-masing. Sila angkat jawapan masing-masing. Okey, kita ada C, C, C dan satu D. Okey, kita lihat jawapan yang paling tepat. Okey, jawapan yang paling tepat untuk proses melibatkan endosperma yang triploid ialah okey, jawapan yang tepat adalah C. C itu apa? Mungkin ada murid yang boleh bantu saya untuk jelaskan kepada murid-murid lain. Silakan. Siapa yang boleh bantu cikgu hari ini? Okey, kita ada Najib. Silakan Najib. Okey, cikgu, persenyawaan ganda 2 ni dia melibatkan dua gamet jantan. Okey. Gamet jantan yang pertama dia akan mensenyawakan sel telur dan menghasilkan zigot yang diploid. Okey. Manakala gamet jantan yang kedua akan mensenyawakan dua nukleus kutub dan menghasilkan nukleus endosperma yang triploid. Okey. Jadi jawapannya C, cikgu. Nukleus kutub. Okey, nukleus kutub. Jadi kita ada dua gamet jantan, Sean. Yeah. Satu akan pergi bersenyawa dengan sel telur, dia jadi diploid. Yeah. Satu lagi dia akan bersenyawa dengan nukleus kutub, dia akan jadi endosperma yang triploid. Jadi dalam kehendak soalan ni dia nak endosperma triploid. Jadi jawapan yang paling tepat adalah C. Okey, nukleus kutub. Okey, tanya. Terima kasih Najib. Okey, kita teruskan dengan soalan struktur. Okey, soalan struktur ni ada murid dia mudah untuk skor soalan struktur. Jadi kena banyakkan buat latihan. Okey, kita tengok contoh. Okey, baik. Okey, contoh kita tengok bab respirasi lah. Hari-hari kita menjalankan proses respirasi. Okey. Soalan yang pertama. Rajah menunjukkan jumlah tenaga yang terhasil setelah sel X dan sel Y menjalani proses respirasi. Okey, sel X kita ada 2898 kilojoul, manakala sel Y menghasilkan jumlah tenaga sebanyak 150 kilojoul. Okey, soalannya berbunyi, namakan jenis respirasi yang dialami oleh sel X dan sel Y. Dua markah. Okey, murid mana yang boleh bantu saya? Silakan. Saya nak cuba, cikgu. Okey, Nurul Nabiha, silakan. Berdasarkan jumlah tenaga yang diberikan, kita boleh tahu sel X adalah respirasi aerob, manakala sel Y adalah fermentasi asid laktik. Okey, kita lihat jawapan yang diberi oleh Nurul Nabiha. Sel X adalah respirasi aerob, manakala sel Y adalah
fermentasi asid laktik. Okey, kita tengok. Okey, betul. Sel X adalah respirasi aerob dan sel Y adalah fermentasi asid laktik. Jadi untuk pengetahuan Sean, kalau kita menjalankan respirasi aerob, kita akan memerlukan oksigen. Jadi jumlah yang tenaga yang dihasilkan adalah lebih banyak berbanding fermentasi asid laktik tanpa kehadiran oksigen. Okey, terima kasih Nurul Nabiha. Okey, kita teruskan soalannya. Soalan berikutnya, nyatakan persamaan perkataan bagi respirasi yang dialami oleh sel X dan sel Y. Okey, dua markah juga. Okey, murid mana yang boleh bantu saya? Saya nak tolong cikgu. Okey, silakan Insyira. Persamaan perkataannya. Daripada jawapan Nabiha tadi, kita tahu X ialah respirasi aerob. Jadi persamaan perkataannya ialah glukosa dan oksigen menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Manakala Y, iaitu fermentasi asid laktik, bahannya ialah glukosa menghasilkan asid laktik dan tenaga. Okey, terima kasih Insyira. Jadi jawapan anda tepat sekali. Glukosa tambah oksigen menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Manakala untuk yang sel Y, glukosa akan menghasilkan asid laktik dan juga tenaga. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Terangkan proses-proses yang berlaku dalam respirasi bagi sel X untuk menghasilkan tenaga. Okey, murid mana yang boleh bantu cikgu? Saya cikgu. Okey, silakan Daniel. Apakah proses yang terlibat? Okey, sel X. Okey cikgu, sel X adalah respirasi aerob cikgu. Okey. Jadi respirasi aerob dia melibatkan dua proses. Yang pertama adalah glikolisis dan yang kedua adalah pengoksidaan piruvat cikgu. Okey. Untuk glikolisis, satu molekul glukosa diuraikan oleh enzim untuk menghasilkan dua piruvat cikgu. Okey. Jadi, dua molekul piruvat yang terhasil akan dioksidakan di dalam mitokondrion dan menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Okey, tepat sekali. Kalau proses yang kedua pula, murid-murid sekalian, kita lihat tadi proses yang pertama adalah glikolisis. Proses yang kedua adalah proses pengoksidaan piruvat. Nah, soalan pertama objektif tadi ada kita buat soalan ni kan? Yeah. Okey, jadi dua proses ini penting dalam proses respirasi aerob. Yeah. Okey, dapat eh? Yeah. Jadi piruvat akan dioksidakan dalam mitokondrion untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan juga tenaga. Okey, kita pergi pada contoh soalan yang lain. Yeah. Okey, dalam acara larian pecut 100 meter di kejohanan sukan sekolah, Amir telah mengalami kekejangan otot dan terpaksa menghentikan lariannya. Terangkan mengapa kekejangan otot boleh berlaku. Tiga markah. Okey, jadi murid mana yang boleh bantu cikgu? Ya, yeah, cikgu. Okey, silakan Najib. Okey, Abang Sean. Abang Sean mesti pernah Abang Sean melakukan aktiviti cergas, lepas tu Abang otot abang kejang-kejang semua. Ah, ya. Yeah, baru semalam. Okey, jadi Najib? Jadi, bila Abang Sean melakukan aktiviti cergas, asid laktik yang banyak akan terhasil. Okey. Jadi, badan abang akan menjalankan fermentasi asid laktik. Okey. Okey, terima kasih Najib. Jadi, kekejangan otot boleh berlaku akibat daripada pengumpulan asid laktik yang banyak dalam badan. Jadi, jawapan yang paling tepat adalah iaitu semasa larian kita akan menjalankan fermentasi asid laktik okey, dalam keadaan oksigen yang terhad ataupun tanpa oksigen dan asid laktik tersebut akan terkumpul dalam otot menyebabkan seseorang individu itu mengalami kekejangan ataupun kelesuan otot. Okey, jadi itu adalah berkaitan dengan soalan inilah. Okey, untuk soalan seterusnya kita tengok rajang menunjukkan keratan rentas bonggol sinaps. Okey, soalan pertama mudah saja. Namakan bahagian berlabel K, L dan juga M. Okey, ada murid yang boleh bantu saya untuk soalan ini? K, L, M. Okey, pantas, ringkas, tepat. Okey, dari gambar aja kita boleh tahu K adalah vesikel, L adalah mitokondrion dan M adalah sinaps. Okey, jadi jawapan anda tepat sekali. K vesikel, M, L adalah mitokondrion dan M adalah sinaps. Okey, kita pergi pada contoh soalan struktur yang terakhir, Sean. Ya. Yeah. Okey. Ha, jadi yang soalan dia, namakan bahan kimia yang terkandung dalam K. Okey, apakah bahan kimia yang terkandung dalam K? Murid mana yang boleh bantu saya? Okey, ada murid yang boleh bantu saya? Insyira. Yeah. Okey. Mungkin boleh bantu saya. Okey, Insyira silakan. Okey, murid mungkin Nabiha boleh bantu? Tadi saya nampak Hakim Anggoi tu. Mungkin Hakim yang nak tolong? Okey. Hakim boleh tolong? Okey, boleh saya tolong cikgu. Okey. Soalan A tadi kita boleh tahu. Okey. Silakan Hakim. Silakan Hakim. Okey, untuk soalan 2 cikgu.
Bahan kimia yang terkandung dalam kek ialah neurotransmitter, cikgu. Okey. Jadi kek tadi setelah dinyatakan tadi adalah vesikel. Yeah. Jadi bahan kimia yang terkandung dalam vesikel adalah neurotransmitter. Okey, neurotransmitter ni dia akan merentasi sinaps. Jadi antara contoh-contoh neurotransmitter adalah asetilcholina, dopamina. Jadi murid-murid bukan kena tahu bahan kimia tu saja, kena tahu juga contoh-contoh yang terlibat. Kalau soalan tu ditukar kepada bentuk yang lain. Okey, Sean. Okey, terima kasih cikgu. Dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot Sukses SBM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot Sukses SPM 2022 di mana mata pelajaran kita pada hari ini adalah biologi bersama dengan Cikgu Farid. Baiklah cikgu. Okey, Sean. Kita teruskan eh. Ya. Okey, nak cemerlang, kita teruskan lagi murid-murid. Okey, yang pertama tadi kita dah fokus soalan objektif dan juga struktur. Kita fokus pada soalan esei bab 7 tingkatan 4 boleh murid-murid. Okey, kita lihat eh. Apakah contoh soalan yang akan dikemukakan pada hari ini? Okey, yang pertama, bandingkan respirasi aerob dan fermentasi. Dan jumlah markah dia adalah sebanyak 6 markah. Tinggi ni, Sean. Jadi kalau bandingkan, mungkin ada murid yang boleh bantu saya kalau kata tugas dia adalah bandingkan. Okey, murid mana yang boleh bantu saya? Silakan. Saya, cikgu. Okey, silakan Najib. Jadi, kalau saya dapat soalan perbandingan macam ni, okey, saya akan bahagikan kepada dua bahagian. Okey. Persamaan dan perbezaan. Okey, mungkin Najib boleh bagi satu persamaan. Untuk persamaan, saya boleh cakap kedua-dua proses ini bermula di sitoplasma. Okey. Kalau perbezaan, mungkin Najib boleh bagi satu atau dua perbezaan? Contohnya, respirasi aerob berlaku di sitoplasma dan mitokondrion. Manakala fermentasi berlaku di sitoplasma sahaja. Okey. Ada jawapan lain, Najib? Satu lagi? Lagi satu, respirasi aerob ialah proses penguraian glukosa yang lengkap dengan kehadiran oksigen. Betul. Manakala fermentasi ialah proses penguraian glukosa yang tidak lengkap dengan keadaan oksigen terhad. Okey, bagus sekali Najib. Jadi Sean, kalau kita tengok soalan, kata tugas dia adalah bandingkan. Jadi murid-murid semua, kalau keluar soalan bandingkan ini, murid-murid perlu lakukan apa? Kita tengok peruntukan markah ada 6. Jadi asingkan. Ada persamaan dan juga ada perbezaan. Jadi mungkin boleh bagi 2 persamaan dan 4 perbezaan. Okey, kita lihat contoh jawapan. Untuk persamaan, kita boleh bagi ayat, iaitu kedua-duanya bermula di sitoplasma, kedua-dua proses bermula dengan proses glikolisis, kedua-dua proses menghasilkan tenaga dalam bentuk ATP dan kedua-dua proses melibatkan penguraian glukosa dan penukaran kepada tenaga kimia. Jadi murid-murid jangan bulat persamaan kamu buat jadual eh. Jadi untuk persamaan guna ayat kedua-duanya. Okey, kita tengok soalan jawapan untuk perbezaan pula. Okey, perbezaan saya cadangkan kamu nak buat bentuk jadual tak jadi masalah. Jadi seperti yang Najib sebut tadi, contoh jawapan yang dikemukakan ialah penguraian glukosa tadi secara lengkap dengan kehadiran oksigen. Lawan dia adalah penguraian glukosa secara tidak lengkap tanpa kehadiran oksigen ataupun oksigen terhad. Perbezaan kedua lebih kepada pengoksidaan dia, okey, kepada apa? Karbon dioksida dan air, dan glukosa dioksidakan secara tidak lengkap kepada etanol dan karbon dioksida ataupun asid laktik, bergantung pada jenis fermentasi, okey. Kemudian kita ada jawapan yang lain, iaitu berlaku dalam sitoplasma dan mitokondrion. Lawan dia berlaku dalam sitoplasma sahaja. Hasilnya ialah air, manakala fermentasi tidak menghasilkan air. Okey, dan satu molekul itu menghasilkan 2898 kilojoule tenaga. Untuk fermentasi pula dia menghasilkan 210 kilojoule ataupun 150 kilojoule tenaga. Okey, itu untuk soalan yang pertama esei. Okey, kita lihat soalan esei yang kedua murid-murid. Tadi kita dah tengok soalan perbandingan kan? Okey, kita tengok contoh soalan esei untuk bab 12 pula. Okey, soalannya berbunyi begini. Raja menunjukkan sistem A dan sistem B yang terdapat dalam badan manusia. 6 markah dekat situ eh. Bandingkan dan bezakan sistem A dan juga sistem B. Ini soalan perbandingan juga kan, Sean? Soalan perbandingan mesti ada apa tadi? Persamaan dan juga perbezaan. Jadi markah dia 6. Mungkin ada murid yang boleh bantu saya untuk berikan jawapan. Okey, silakan.
Saya cikgu. Okey, silakan. Nabiha. Dari gambar aja, kita boleh tahu sistem A adalah sistem saraf. Manakala sistem B adalah sistem endokrin. Okey. Kesamaan bagi kedua-dua sistem adalah kedua-dua mempunyai tisu atau organ sasaran. Okey. Perbezaan pula, sistem A gerak balasnya adalah cepat dan sistem B gerak balasnya adalah perlahan. Okey, terima kasih Nabiha. Jadi Nabiha telah memberikan satu persamaan dan juga satu perbezaan. Okey, jadi saya akan bantu murid-murid untuk mendapatkan jawapan, contoh jawapan yang lengkap. Okey, kita lihat contoh jawapan. Okey, untuk persamaan seperti yang telah diajarkan tadi, kita menggunakan ayat kedua-dua sistem ataupun kita menggunakan ayat kedua-duanya. Boleh juga. Okey, kedua-dua sistem mempunyai tisu ataupun organ sasaran. Yeah. Kedua-dua sistem menghasilkan gerak balas terhadap sesuatu rangsangan dan kedua-dua sistem berfungsi untuk menyelaraskan segala aktiviti badan. Okey, untuk perbezaan seperti yang telah kita bincangkan tadi, kita boleh buat dalam bentuk jadual. Okey, kalau tak nak buat jadual, boleh buat bentuk ayat. Okey, menggunakan perkataan manakala. Jadi untuk sistem A iaitu sistem saraf, dia terdiri daripada neuron, berjuta-juta neuron. Manakala sistem B lebih kepada kelenjar endokrin yang tanpa duktus, tidak mempunyai duktus. Okey, utusan dihantar dalam bentuk impuls elektrik, manakala untuk sistem B diangkut oleh hormon melalui aliran darah sebab dia tak ada salur khas. Jadi perlukan masuk bersama-sama dengan aliran darah. Okey, kemudian gerak balas dia cepat dan serta-merta, lawan dia adalah perlahan dan berpanjangan. Okey, perbezaan lain kita lihat tempoh. Tempoh untuk kesan sistem saraf adalah singkat, manakala untuk sistem endokrin adalah lama. Okey, dan gerak balas tu menghasilkan gerak balas untuk satu organ dan satu lagi kesan dia terhadap gerak balas beberapa organ. Yeah. Okey, itu untuk soalan perbandingan bagi sistem saraf. Okey, kita tengok soalan yang berikutnya. Okey, pernah ketuk lutut ke, Sean? Banyak kali. kalau kita ketuk lutut, kita ada penukul khas, penukul getak untuk ketuk lutut. Untuk uji saraf kita berfungsi dengan baik ataupun tidak. Okey, untuk soalan ini, murid-murid, kita lihat Raja menunjukkan refleks patela yang berlaku apabila lutut diketuk menggunakan penukul getak. Soalannya berbunyi, terangkan urutan penghantaran impuls arka refleks dalam refleks patella tersebut. Dan jumlah markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 4 markah. Okey, apakah kata kunci penting yang perlu untuk soalan ini? Ada murid yang boleh bantu saya tak? Silakan. Saya nak cuba tu. Okey, silakan. Syira. Okey, kata kunci yang kita perlu ada ialah pertama kita perlu ada tendon. Okey, bagus. Kita ada reseptor regangan, neuron dia, impuls saraf. Lepas itu kita perlu ada neuromotor. Kemudian kita perlu ada otot quadriceps dan akhir sekali kita perlu ada kaki tersentak ke hadapan. Bagus. Jadi bila ada kata kunci tu, Sean, murid-murid dapat mereka ayat dengan baik. Yang penting ada kata kunci penting dalam biologi mengikut terma-terma atau perkataan dalam biologi. Jadi contoh yang Syira bagi tadi ada tendon, ada impuls, ada otot quadriceps. Okey, kita lihat jawapan dia. Boleh, Sean? Okey, boleh. Okey, kita lihat jawapan yang pertama untuk arka refleks bagi sentakan lutut adalah okey. Apabila tendon di bawah tempurung lutut diketuk, otot quadriceps menjadi regang. So apa yang berlaku, murid-murid sekalian? Reseptor regang dirangsang untuk mencetuskan impuls saraf. Apabila adanya impuls tersebut, maka neuron yang menghantarnya adalah neuron deria. Dia akan menghantar impuls saraf ke neuron motor melalui ataupun dalam saraf tunjang. Jadi kalau tindakan sentakan lutut ni, dia hanya melibatkan dua neuron saja, murid-murid. Hati-hati, okey? Kalau terkena objek panas ataupun terpegang benda tajam, Sean, dia melibatkan tiga neuron. Yang ini sentakan lutut dua saja. Dua saja. Okey. Jadi murid-murid sekalian, kita tengok sambungan daripada jawapan tadi. Okey, neuron motor akan menghantar impuls tadi dari saraf tunjang ke efektor ataupun otot quadriceps. Apa yang berlaku? Otot quadriceps murid-murid akan mengecut, maka kaki murid-murid tadi akan tersentak ke hadapan. Jadi boleh buat kat rumah lah, Sean. Boleh ujilah ahli keluarga ke, tapi gunakan penukul getah yang sesuai. Okey, murid-murid, kita teruskan soalan yang berikutnya. Okey, soalan keempat, takrifkan tindakan refleks dan nyatakan kepentingannya.
Ha, tadi kita dah ada arka refleks sentakan lutut, betul? Jadi yeah, kita teruskan dengan apakah tindakan refleks. Okey, ada murid yang boleh bagi kata kunci kepada saya. Silakan. Saya cikgu. Okey, Daniel. Sudi. Okey, silakan Daniel. Okey, untuk soalan 4 ni, saya bagi contoh boleh cikgu? Okey, boleh. Okey, untuk Abang Sean, kalau Abang Sean terpegang objek yang panas, Abang Sean akan menarik tangan Abang Sean tu secara automatik. Jadi, apa yang boleh dikatakan itu adalah tindakan luar kawal ataupun tindakan refleks. Yeah. Okey. Jadi, jika Abang Sean menarik tangan Abang Sean, tangan Abang Sean akan terhindar daripada kecederaan yang serius seperti melecur. Yeah, itu adalah salah satu kepentingannya. Okey, pandai. Okey. Jadi Daniel menjawab soalan kepentingan untuk mengelakkan kecederaan yang lebih serius, betul? Ya, betul. Kadang-kadang kita memasak kita tak perasan terpegang periuk panas, betul? Sakit. Dah sakit dah. Jadi itulah kepentingan tindakan refleks. Sebelum tu Sean, kita takrifkan dulu apakah tindakan refleks. Okey, kita lihat pada jawapan yang disediakan. Tindakan refleks ialah satu gerak balas yang pantas dan automatik tanpa dikawal oleh otak dan tanpa melibatkan pemikiran. Tak perlu fikir. Otak cerebrum kita ni tak perlu fikir lagi, Sean. Terus automatik. Jadi kita dapat mengelakkan kecederaan serius. Yeah. Selain daripada mengelakkan kecederaan serius, apakah kepentingan-kepentingan lain? Okey, kita lihat pada jawapan yang telah disediakan. Okey, untuk kepentingannya murid-murid, yang pertama, tindakan refleks akan menghasilkan gerak balas spontan tanpa menunggu arahan daripada otak. Yeah. Okey, terus saja. Betul kan? Kalau kita kena sengat lebah ke, terus kita elak, betul? Jadi spontan. Tak perlu berfikir nak elak ke, nak angkat ke, tidak kan? Okey, untuk yang kedua murid-murid adalah melindungi daripada kecederaan atau keadaan berbahaya. Kecederaan yang serius, keadaan yang berbahaya. Seperti yang dibincangkan oleh Daniel tadi. Yeah, okey. Dan yang ketiga adalah menjamin kemandirian dalam persekitaran yang sentiasa berubah-ubah. Jadi kita lebih bersedia terhadap persekitaran yang berubah-ubah. Okey. Yeah. Jadi saya rasa itu cukup untuk kita bincangkan soalan berkaitan dengan contoh-contoh soalan esei untuk tingkatan 4. Okey, terima kasih cikgu, dan sekarang pula kita akan rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali semula selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Sukses SPM 2022 di mana mata pelajaran kita pada hari ini adalah biologi bersama dengan Cikgu Farid. Baik cikgu, jom kita teruskan. Okey, kita teruskan ya, Sean. Yeah. Okey, tadi kita dah lihat contoh soalan esei tingkatan 4, kita lihat pula contoh soalan esei tingkatan 5 iaitu pengangkutan dalam tumbuh-tumbuhan. Okey, soalannya berbunyi begini. Rajah menunjukkan sebatang pokok kayu balak yang hidup di hutan hujan tropika dengan ketinggian melebihi daripada 50 meter. Jadi tinggi kan, Sean? Pokok-pokok yang hidup di hutan-hutan ni. Yeah. Jadi soalannya berbunyi, huraikan mekanisme pengangkutan air dari tanah hingga ke bahagian daun pokok. Nak angkut air daripada tanah tu naik sampai ke hujung daun tu menjadi masalah juga bagi tumbuh-tumbuhan. Cuma tumbuh-tumbuhan ni dia ada satu proses penting yang membantu dia untuk mengangkut air. Jadi murid mana yang boleh bantu saya untuk soalan ini? Silakan. Cikgu. Okey, Najib. Silakan Najib. Pengangkutan air dari tanah ke daun ni dia ada tiga. Okey. Yang pertama tekanan akar. Okey. Yang kedua tindakan kapilari. Okey. Dan yang ketiga tarikan transpirasi. Okey. Jadi apa kata kunci penting yang mungkin Najib boleh kongsikan dengan murid-murid lain? Untuk tekanan untuk akar. Untuk tekanan akar, kita kena ingat keupayaan air, serambut akar dan osmosis. Okey, bagus. Untuk tindakan kapilari? Untuk tindakan kapilari, kita kena ingat daya lekatan dan daya lekitan, cikgu. Okey, bagus. Dan untuk transpirasi, mungkin ada perkongsian perkataan penting? Kita kena ingat air tersejat ke persekitaran. Okey, terima kasih Najib. Jadi bila Najib ingat kata kunci tadi, ada tiga tadi kan, Sean? Yeah. Ada tiga proses. Satu berlaku di akar, satu berlaku di batang pokok dan satu lagi berlaku di bahagian hujung daun. Yeah. Di bahagian daun lah. Okey, kita lihat contoh jawapannya murid-murid. Okey, yang pertama, untuk cara menjawab soalan ini, kita bahagikan kepada tiga aspek yang penting. Okey, aspek yang pertama lebih kepada tekanan akar. Yang kedua, fokus kita adalah tindakan kapilari. Dan fokus ketiga kita adalah tarikan transpirasi.
gravitasi. Okey, untuk tekanan akar, kita fokus kita adalah lebih kepada keupayaan air seperti yang Najib sebut tadi, keupayaan air sel rambut akar lebih rendah berbanding keupayaan air dalam tanah. Bandingkan keupayaan air dulu, barulah air tadi meresap. Yeah. Bila air meresap, tuan-tuan dan puan-puan, murid-murid sekalian, kita menggunakan istilah osmosis. Okey, air akan meresap ke dalam sel akar rambut dan epidermis akar secara osmosis. Okey, dan yang ketiga, keupayaan air yang tinggi dalam sel akar rambut tadi menyebabkan air tadi akan terus meresap dari sel rambut akar ke sel korteks secara osmosis. Okey, itu untuk tekanan akar. Mm-hmm. Jadi dekat sini murid-murid dah dapat markah, 3 markah penuh lah. Yeah. Okey, seterusnya kita tengok pada tekanan akar tadi, sambungan dia adalah berterusan. Bila air itu berterusan meresap, dia akan merentas pada korteks, endodermis dan juga perisikel. Okey, jadi akan wujudlah tekanan akar. Boleh namakanlah wujud tekanan akar untuk satu markah. Okey, dia akan masuk ke dalam salur xylem. Bila dia masuk dalam salur xylem, maka dia akan fokus dekat bahagian batang pula. Okey, untuk batang pokok, okey, tindakan kapilari istilah dia, dia dihasilkan oleh dua jenis daya, murid-murid, iaitu daya lekitan dan juga daya lekatan. Okey, apabila ada wujudnya dua daya ini, membolehkan air tadi bergerak secara berterusan di dalam salur xylem pada bahagian batang pokok yang sempit tadi, yeah, untuk naik melawan graviti. Okey, jadi itu aspek yang kedua, iaitu tindakan kapilari. Ingat daya lekitan, ingat daya lekatan. Okey, fokus kita yang ketiga lebih kepada tarikan transpirasi. Di mana dalam tarikan transpirasi, air tersejat ke persekitaran. Jadi murid-murid boleh fokus kepada ayat apa? Air tersejat keluar sebagai wap air di ruang antara sel ke persekitaran melalui stoma yang terbuka. Kalau stoma tertutup, tak bolehlah tersejat, yeah, betul. Uh-huh. Jadi stoma tu mesti terbuka. Okey, kemudian bila sel mesofil berspan tadi kehilangan air, keupayaan air dia akan menjadi apa? Rendah pada sel-sel yang berhampiran. So bila dah jadi rendah, maka air yang berhampiran tadi akan meresap menggantikan air yang hilang tadilah, yeah, ke sel mesofil berspan. Okey. Jadi bila dia gantikan air yang hilang tersejat ke persekitaran tadi, maka daya yang terhasil ini dinamakan sebagai tarikan transpirasi. Okey. Jadi air tadi akan ditarik dari salur xylem daun untuk bergerak keluar daun dan air mengalir secara berterusan dari akar ke daun. Okey, itu untuk soalan tarikan transpirasi. Yeah. Okey, dapat eh? Dapat okay, eh, Sean? Dapat, okay, murid-murid semua dapat. Kita ada 3 isi penting dekat situ. Okey, soalan berikutnya fokus pada soalan contoh yang kedua pula. Okey, rajah menunjukkan 2 proses yang berlaku pada pokok dalam cuaca yang berbeza. Kita ada proses X dan juga proses Y. Okey, kalau kita tengok tadi ada kan kita bincang, Sean, air titisan-titisan air berada di hujung-hujung daun kan? Yeah. Proses gutasi tadi kan? Okey, jadi proses X tadi berlaku pada waktu malam dan awal pagi, manakala proses Y pula berlaku pada waktu siang dan dalam keadaan panas dan juga berangin. Okey, untuk soalan ni apa soalan dia nak tanya kan? Kalau ada 2 gambar mungkin dia melibatkan analisis. Murid kena analisis situasi pertama dan juga situasi yang kedua. Okey, untuk soalannya, banding dan bezakan. Okey, banding dan bezakan ni maka mesti ada persamaan dan juga perbezaan antara 2 proses X dan juga proses Y. Yeah. Jadi markah dia 6 sahaja. Ada murid yang boleh bagi kata kunci dekat sini? Silakan. Siapa boleh bantu saya? Okey, silakan. Okey. Proses X kita boleh tahu ialah proses gutasi. Proses Y adalah proses transpirasi. Untuk persamaan kedua-dua proses, kedua-duanya melibatkan kehilangan air dari tumbuhan. Okey. Untuk perbezaan pula, proses X, air yang terbebas adalah daripada titisan air. Okey. Kalau proses Y, air yang terbebas adalah dari bentuk wap air. Okey. Jadi Nabiha ada jawapan perbezaan yang lain tak? Yang kedua mungkin? Ada. Okey. Proses gutasi biasanya berlaku pada tumbuhan herba saja. Okay. Manakala proses transpirasi berlaku pada semua tumbuhan.
Ah, bagus. Berlaku pada tumbuhan herba dan berlaku pada semua tumbuhan. Jadi dekat sini Nabiha telah kongsikan dua jawapan yang sesuai untuk menjawab soalan tersebut. Dan juga satu persamaan telah dikongsikan oleh Nabiha tadi. Okey, murid-murid kita lihat contoh jawapan yang mungkin boleh kita jawab untuk soalan ini. Okey, yang pertama, fokus kita lebih kepada persamaan. Kita bagi dua persamaan. Persamaan pertama adalah kedua-dua proses berlaku di bahagian daun. Dan persamaan kedua, kedua-dua proses melibatkan kehilangan air secara kekal daripada tumbuhan. Okey, jadi dekat sini kita dah dapat dua markah. Kita perlukan lagi empat markah. Jadi fokus kita kepada apa? Kepada perbezaan. Okey, perbezaan boleh buat dalam bentuk jadual ataupun ayat. Okey, menggunakan perkataan manakala. Okey, kita tengok dalam bentuk jadual. Okey, jawapan yang pertama, fokus kita adalah kepada apa? Namakan proses dulu. Sebab dalam soalan dia tidak namakan proses. Jadi kita boleh namakan proses. Proses X adalah gutasi, manakala proses Y adalah transpirasi. Okey. Dan jawapan seterusnya adalah menerangkan proses tersebut. Berlaku dalam tumbuhan herba seperti yang dibincangkan oleh Nabiha tadi, berlaku dalam semua tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang ketiga, air terbebas dalam bentuk titisan air, tapi untuk proses transpirasi lebih kepada wap air. Okey. Perbezaan lain yang mungkin ada adalah yang pertama, air terbebas melalui struktur khas dalam urat daun, manakala untuk proses transpirasi air terbebas melalui stoma yang terbuka tadi. Okey, kemudian berlaku apabila tekanan akar tinggi dan lawan dia adalah dikawal oleh pembukaan dan penutupan stoma. Okey, dan mungkin perbezaan yang berikutnya, membebaskan air yang kaya dengan mineral tapi untuk proses transpirasi lebih kepada bebaskan molekul air yang tulen sahaja. Yeah. Okey, dapat eh? Dapat. Sean, kita ada dua proses, gutasi dan juga transpirasi. Ya. Ya. Ini antara soalan-soalan perbandingan yang harus murid tekankan ketika membuat latihan. Jadi kita teruskan dengan soalan yang berikutnya. Ya. Okey, terangkan kesan. Tadi dia dah suruh buat perbandingan. Sekarang ni dia suruh terangkan kesan yang dialami oleh tumbuhan sekiranya proses Y tidak berlaku. Proses X tadi gutasi murid-murid. Sekarang ni proses Y adalah proses transpirasi. Kesan jika proses tersebut tidak berlaku. Mungkin ada murid yang boleh kongsikan jawapan dengan saya. Okey? Ada yang boleh kongsikan jawapan? Silakan. Saya nak cuba. Okey, silakan Inshira. Okey, kan proses Y ialah proses transpirasi. Okey. Jadi apabila proses transpirasi ini tidak berlaku, so optima tumbuhan tidak dapat dikekalkan. Okey. Kemudian pengangkutan air di dalam tumbuhan akan terganggu menyebabkan tumbuhan layu. Okey. Jadi dan dekat lama sini, kelamaan. Apa lagi? Insyirah? Lama kelamaan. Lama kelamaan. Tumbuhan tersebut akan mati. Ya, tumbuhan tersebut akan mati akibat kekurangan air. Jadi proses transpirasi ini boleh kepada apa? Boleh kepada apa? Boleh kepada pengangkutan air yang akan menyejukkan tumbuhan, kesan tumbuhan. Yeah. Okey. Jadi dekat sini kita kongsikan jawapan dengan murid-murid sekalian. Apakah kesannya? Empat markah. Okey, kesan yang pertama adalah suhu optimum tumbuhan tidak dapat dikekalkan. Okey, yang kedua lebih kepada apa? Suhu tinggi tadi akan menyia-aslikan enzim dan mengganggu proses bahan proses biokimia. Okey, jawapan yang ketiga, ion mineral seperti ion kalium tidak dapat diangkut dari akar ke daun, manakala akan mengganggu proses fotosintesis. Dengan angkutnya air tadi, terangkut sekali ion yang penting untuk tumbuh-tumbuhan. Yeah. So bila tak ada transpirasi, benda tu akan mengganggu proses fotosintesis dalam tumbuh-tumbuhan. Yeah. Okey, kita tengok kesan yang lain. Okey, pengangkutan air di seluruh pokok tersebut akan terganggu dan menyebabkan tumbuhan tersebut layu. Bila layu, lama kelamaan akhirnya dia akan mati. Kalau kekurangan sumber air dalam jangka masa yang panjang. Yeah. Okey, dapat Sean eh? Okay, jadi cikgu, dekat sini kita fokus pada soalan berkaitan kesan jika sesuatu proses itu tidak berlaku. Maknanya kalau ada kesan adalah kepentingannya. Yeah. Okey. Terima kasih cikgu atas perkongsian cikgu pada hari ini. Dan sebelum kita berakhir, boleh tak cikgu berikan sedikit rumusan kepada apa yang cikgu dah kongsikan pada hari ini? Jadi murid-murid sekalian, hari ini kita dah kongsikan empat bab yang begitu penting, dua bab tingkatan 4 dan dua bab tingkatan 5 ya Sean. Yeah. Jadi kalau kita lihat soalan-soalan berkaitan dengan empat bab ni, lebih kepada gambar rajah. Kena pasti gambar rajah dengan baik. Yeah. Yang kedua, kena tahu apakah persamaan dan perbezaan jika ada dua situasi, dua benda yang berbeza
berbeza. Macam proses gutasi, transpirasi tadi kan, betul? Respirasi aerob dan fermentasi. Itu antara contoh-contoh soalan yang harus murid tekankan ketika membuat latihan, Chuan. Jadi hati-hati, banyakkan latihan. InsyaAllah dia akan bantu kamu untuk menjadi calon biologi yang cemerlang. Okey, terima kasih cikgu dan juga kepada mereka yang menonton sekarang. Harap ia memberi manfaat kepada anda semua. Dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua. Okey, bye-bye.